Smart Listener, lengkapi wawasan Anda mengenai dunia e-commerce. Bersama Smart E-Commerce. Untuk kemajuan industri e-commerce Indonesia. Smart Listener dan juga Anda dimanapun berada, sahabat Sonora, gimana kabarnya? Ini mudah-mudahan suaranya terdengar ya, karena saya tidak mendengar nih. Oke, okay. Thank you Rico. Dan Smart Listener juga Anda, sahabat Sonora, dimanapun Anda berada. Senang ya bisa ketemu lagi nih, mendengarkan bagaimana kabar Anda. Yang pasti untuk hari Senin di jam 7 malam waktu Indonesia Barat sampai jam 8 malam nanti, kita akan bersama-sama membahas di segala sesuatu mengenai bisnis online. Adanya di sini, di Smart E-Commerce, yang pasti saya, Mira Hamzah, tidak sendiri. Saya bersama partner yang selalu berganti setiap minggu. Halo, selamat malam, Bang Erik Nainggolan. Malam. Gimana kabarnya, Bang? Baik, alhamdulillah. Semakin oke ya. Dari pantauan, gimana tuh kalau soal online-online, UKM-UKM kita? Tetap oke ya? Berputar makin kencang. Makin kencang ya? Makin oke dan makin aneh-aneh gak sih sebenarnya? Iya, betul. Makin aneh-aneh dan semakin seru ya? Layak untuk kita bahas ya? Iya. Dan untuk Anda yang menyaksikan kami di layar kaca YouTube Anda ya, di live YouTube-nya Smart FM, Anda bisa saksikan kami. Juga Anda bisa melihat kami di IG-nya Smart FM, juga di IG-nya Bang Erik Bang Erik J A Nainggolan ya, Bang? Erik J Nainggolan. Erik J Nainggolan. Oke, R I K ya, Erik Nainggolan. Erik J Nainggolan ya, ada. Harus ada J-nya nih, kalau enggak nanti nyasar. Oh, saya nyasar kemana-mana ya. Ada Erik yang lain soalnya ya. Anda bisa lihat kami bersama Bang Erik ini, beliau dari Kadin, Solve.com, foundernya untuk UKM. Pokoknya tanya dengan Bang Erik. Nah, mungkin Anda pernah atau sempat menyaksikan salah satu IG yang seru. IG-nya itu apa tadi, Bang, kita bahas, Bang? IG-nya ada gambar seorang binatang, apakah itu? Binatang apa? Jadi ada pertanyaan gitu ya. Jadi ada IG itu ada selfie kayak di kebun binatang gitu. Ada ya? Di IG saya yang ada tadi di Erik J Nainggolan itu, iya. Itu postingan terakhir sengaja. Anda bisa lihat deh, cek dulu di Erik J Nainggolan itu ada fotonya. Mm-hmm. Jadi lucu warga deh. Negara luar pastinya ya. Iya. India ya model-modelnya ya. Dia lagi foto, cie. With siapa tuh fotonya? Nah itu dia yang kita bahas gitu ya. Mungkin pernah jalan-jalan ke kebun binatang, ke zoo, ke taman safari. Bener gak sih itu binatang yang dilihat, elephant, nah, atau? Nah itu dia. Itu cara gampang saya menunjukkan ini, Mbak Mira, banyaknya teknologi saat ini yang bisa kita pakai. Yeah. Dan sebenarnya semudah itu juga kita keliru. Yeah. Gitu. Iya, ini pembahasan kita. Mungkin Anda sempat bertanya-tanya pembahasannya kok binatang apakah itu gitu. Sedemikian hebohnya kah gitu ya dengan sekarang ini zaman digitalisasi, yeah, internet gitu ya. Terus apa maksud dari foto itu, selfie yang ada di IG-nya Bang Erik? Coba Anda cek dulu. Penasaran kan? Ayo, penasaran, coba langsung buka. Lihat aja tuh. Lihat, Anda lihat deh di IG-nya Bang Erik ya, itu ada yang terakhir yang barusan diposting ya. Itu belum, iya, terakhir diposting. Ada gambar seorang pria. Mm-hmm. Dia dengan bangga dengan senyumnya gitu kan. Mm-hmm. Foto kayak di kebun binatang sana kali ya. Kebun binatang di India. Ya? Di India kayaknya. Kalau di Ragunan badak enggak ada kayaknya deh. Ada. Minggu yang lalu saya ke sana enggak ada badak loh. Oh, enggak ada ya. Enggak ada. Saya udah keliling-keliling loh. Badak itu pasaran. Badaknya lagi di mana? Enggak ada loh, Bang. Enggak ada ya? Udah kemana-mana. Oh, berarti ada. Di ini yang ada di Taman Safari. Atau mungkin di Surabaya. Iya, iya. Di Zoo Surabaya. Saya kita enggak ngeh juga di situ. Iya. Nah, itu Anda bisa cek di IG-nya Bang Erik. Nanti Anda bisa komen di situ ya. Kita mau bahas foto itu sebenarnya. Mm-mm. Mm-mm. Karena ini mirip banget dengan implementasi teknologi. Jadi kita punya subjudul hari ini itu. Maksudnya itu. Apa sih tadi subjudul? Mengetahui standar demand dan tuntutan teknologi masa kini. Nah, gitu. Itu maksudnya. Jadi kita mau bahas itu sebenarnya. Jadi sebenarnya itu mengenai hal ini, mengetahui sebenarnya ya, untuk mengetahui dulu nih dari yang kita bahas tadi itu.
tuntutan teknologi masa kini itu termasuk tuntutan nggak sih, dia yang selfie terus ngasih tahu sampai salah? Sekarang itu apa asal doang atau gimana? Salah satu advertiser bukan? Bukan. Dia bukan advertising. Cuma mungkin dia mau dapat banyak apa komen aja, engagement ya kalau bahasa kerennya sekarang kan. Pasti Mas Gani juga sudah singgung-singgung tuh engagement. Influencer dan sebagainya, kayak gitu ya, bahasa-bahasa itulah ya. Tapi kalau kita lihat gambar ini kan, ada seorang India, dia lagi selfie di kebun binatang. Background-nya itu adalah binatang itu, gitu. Nah, yang bikin ini jadi hot topic dan viral adalah pertama dia menyatakan binatang itu salah. Dia selfie-nya judulnya salah, ini binatangnya salah. Nah, yang lucunya orang yang mengkomen foto pertama ini langsung ngejudge dan menghina dia. Malah pakai kata maaf, kata ya, pakai kata idiot ya. Karena jelas-jelas itu bukan elephant. Iya, bukan elephant. Itu bukan, kan badak. Bukan elephant, itu elephant. Badak. Bukan elephant, itu badak. Itu. Bukan juga badak dan ikan kan? Terus dibalas, itu bukan badak, idiot. Itu buffalo. Itu tambah lagi ngaco lagi ngomongnya kan, buffalo. Lebih ngaco lagi, itu buffalo. Buffalo. Buffalo itu kan kayak sapi hutan yang, gitu, sapi liar. Agak kerbau gitu ya. Betul. Ya. Nah, habis itu belum selesai ternyata ya, Mbak Mira ya. Dikomen lagi, dikoreksi nih ceritanya. Gimana sih nih orang-orang? Jadi dikoreksi sama yang berikutnya, dia bilang, "Loh, itu bukan buffalo kali. Itu sapi." Kau ya. Iya. Jadi yang idiot kau atau buffalo? Nah, di sini jadi contoh dari ini tuh akhirnya apa? Mereka untuk branding atau gimana tuh? Jadi yang pertama ini? Itu untuk melakukan ini nggak susah, Mbak Mira. Semua orang bisa lakukan sekarang di zaman digital. Untuk melakukan apa? Kesalahan ini. Istilahnya we do it every day. Yes. Kita jualan, kita pakai teknologi ini gratis semua kok. Tapi kita melakukan kesalahan ini nggak sulit, malah mudah sekali dan sering bahkan. Tapi kita nggak sadar. Ini yang jadi problem itu. Sebenarnya, ini ada kesengajaan atau memang dia mencari sensasi aja atau gimana untuk branding? Kalau yang ini ya, kalau ini paling dia sengaja. Tapi saya ambil contoh karena cocok sekali untuk menggambarkan gitu loh. Mudahnya dia moto selfie, mudahnya orang komen, mudahnya orang ngejudge juga. Nah, sekarang sama dengan produk kita kalau kita jualan. Kita mudah posting barang, benar nggak Mbak? Betul. Produk kita mau kita posting boleh, nggak ada yang batas. Yeah. Mau difoto 10 kali Instagram boleh, nggak ada yang larang. Ya Instagram nggak ngelarang. Betul. Ya kan? Mau kayak apa juga suka-suka gitu kan brandingnya. Tapi pada waktu kita lakukan kesalahan demi kesalahan, ya kita losing the war dalam kompetisi digital ini, kita kalah gitu. Kita menuju ke kekalahan. Karena kompetisi digital ini bukannya makin mudah, tapi makin kompetitif gitu, karena makin banyak yang masuk, makin banyak yang meluncurkan produk yang mirip, yang sama gitu. Jadi ini fotonya ilustrasi yang bagus sekali untuk kita bahas. Nah, kenapa? Karena ini secara tidak sengaja kita lakukan tiap hari dalam memakai teknologi-teknologi yang bukan murah lagi ya, free ya. Free dan gampang digunakan itu. Jadi mudah-mudahan dengan diskusi malam ini tidak terjadi. Karena apa? Karena kita punya effectivity online ini kan penting. Ya. Daripada kita, ya banyak sih orang yang sudah ngalamin, oh saya udah online apa segala macam, tidak terjadi apa-apa gitu. Benar banget. Sebenarnya salah satunya seperti ini gitu. Nah, nanti kita bahas juga secara detail. Yang kita omongin ini kita balik malah ke teknologi yang sederhana. Kita ambil contoh malam ini bukan sosmed, kita ambil contoh email, kita ambil contoh website. Perlunya sesuatu yang digital untuk proses kedepannya ya. Kita ambil contoh yang simple ini malam ini. Contohnya email, website, di luar
sosmed, karena sosmed itu kan entry ya. Mm-mm. Itu pintu gerbang masuk, karena itu dimana orang semua berkumpul dan itu catchy. Yeah. Sedangkan email dan website ini adalah teknologi yang lebih tua, tapi dia adalah kelanjutan dari sesuatu yang berkembang gitu. Mm-mm. Ya kalau kita udah serius melakukan bisnis, kita kan harus ke situ akhirnya. Yeah. Kita harus menyatakan kita siapa, brand kita apa. Betul, jangan gitu. Sampai sudah bisnis puluhan juta, ratusan juta, pas tanya, oke okay, dealnya, emailnya. Yeah. Kemana saya? Iya. Bengong langsung. Betul. Email. Kalau WA aja gimana? Lain lagi permasalahannya. Nah, jadi kalau umpamanya kita menawarkan ke situ kan, sedangkan customer misalnya menanyakan saya mau emailnya gimana tuh kan? Mm-hmm. Itu kan artinya dia udah paham dan siap lanjut ke level berikut. Iya, betul. Nah, kita ngajak mundur lagi ke level yang level lagi. Apa sih yang cuman yang tidak just official. Chatting aja ya. Iya. Oke. Nah, untuk Anda smart listener, mungkin kalau belum terlalu paham, awalnya kita membahas mengenai ini nih, binatang apakah itu? Dilihat dari IG-nya Bang Erik, Erik J. Nainggolan. Jadi kalau Anda melihat langsung, ada selfie with elephant, ini ada seorang pelajar di Punjab College ya. Nanti Anda bisa tahu maksudnya apa ya, Anda bisa tanyakan hal itu berhubungan dengan bisnis juga ya, website penerapan teknologi kita zaman sekarang. Teknologi sekarang ini seperti apa? Apakah emang maaf kata sebodoh itukah, se-on itukah gitu ya? Yeah. Ternyata kita lupa dengan sebenarnya website kita atau apa yang ada di online ini apa yang harus kita garap. Oke, kita harus break dulu. Anda yang mau berpartisipasi mengenai hal ini silakan di 08 12 11 12 959, dan juga line telepon dibuka di 021 634 3417. Jangan lupa ketik nama Anda juga lokasi Anda berada. Kita kembali setelah ini. Tetaplah bersama kami Smart E-commerce.